tidak ada di surat apapun selama itu tidak menentang kata-kata Kristus. Kita terima semuanya, harus. Tapi ketika sudah menentang kata-kata Kristus, mau dia pendeta yang setuju turun dari langit buat tongkat penjenggot, bisa tendang kita, tendang itu tentu berulang urutan. Yohanes 16 23 sampai 26 ayat-ayatnya catat supaya belum tentu keluar sama ini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah, sukacitamu. Minta, Fred. Minta kepada Allah dalam nama namaku. Ya. Sekarang gereja-gereja itu gimana doanya? Ya gitu kan, melawan Yesus tapi mengaku pengikut Kristus, tapi melawan segala yang dikatakan. Benar kan? Ya. Nah, mari dia katakan berterus terang di mana? Di Yohanes 2. Matius. Sampai hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, Tuhan Yesus? Terus jawab Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Itu firman-firman tadi kan, you know? Bapa yang memberikan, minta kepada Bapa ya, dalam namaku. Apakah gereja kebanyakan semuanya ada patuh kepada Yesus? Tetap menamakan Kristen, pengikut Kristus, aneh ajaib nggak tuh? Ya. Jadi ayat-ayat tadi itu sebelum babonya datang, ya, jelas sekali ya, semua ayat itu perintah Yesus yang keluar dari, jadi ini yang Kristen sesungguhnya. Jadi Mbak tolong sampaikan kepada saudara muslim, Kristen yang sesungguhnya benar, bukan yang ada di gereja yang heboh sekarang ini. Mereka bukan pengikut Kristus, mereka pengikut manusia biasa, bukan pengikut Kristus yang tidak membawa ajaran Kristus. Boman jelas, Boman punya gereja, Boman tuh pekerja di gereja. Ya kan Boman? Pekerja kan di gereja. Tapi apa kaya dari ini pernah keluar? Saya puluhan tahun, saya dimatiin dulu, hidupkan lagi. Baru saya berpuasa, baru saya bisa menemukan sendiri. Yesus pun tidak menunjukkan dari ayat mana. Saya harus berpuasa 3 malam. Puasa Esar untuk mencari mana buka. Sama dengan Tuhan Nabi Muhammad tentang bagaimana dia dimuliakan di muslim. Saya buka Al-Quran. Untuk itu yang saya kasih buku itu lah. Untuk datang kepada ketenangan yang semua. Puluhan tahun baru saya berani buka. Kalau dulu masih kelompok-kelompok datang gitu, face to face gitu. Sekarang saya berani buka di begini nih, gitu. Karena tidak ada lagi yang bisa menentang. Mau dari manapun dia. Gitu. Jadi kalau ada pendeta-pendeta, Pak Bung yang pernah bawa pendeta gitu. Pertama didengar ini semua, pertama di situ itu orangnya ada. Awalnya ini yang menginisiasi ini tuh kita pakai pendeta. Tapi ketika kita berembuk dengan pendeta itu sebelum ini dimulai, mereka betul. Dan kita bisa lihat pada saat itu bukan basa-basi loh. Mereka percaya sampai mereka bilang, oh Bu Koni, kita mau undang ke gereja kami untuk bersaksi. Betul nggak Bu? Betul ya. Tetapi begitu hari-harinya dari sini, mereka keluar dari pemilikan. Sama mereka ajarkan yang di gereja yang ada. Saya langsung ke dapur, saya bilang, kalau begini sama aja. Saya patuh pada pemerintah, bukan kepada Kristus. Habis itu, saya balik, ya sudah. Kita di sini udah janjikan mau mengupas Injil.
firman Allah ini yang dibawakan Yesus Kristus, bukan yang lain. Kenapa tidak komitmen gitu? Dan pada saat itu, iya, kenapa? Oke, baik, gitu kan waktu itu. Baik, kemudian dia balik ke Injil. Dia baca Injil, cuma sepotong. Habis itu dia bahas dengan surat lagi. Langsung kita perhatikan lah. Kita tidak anti surat apapun, selama itu tidak menentang kata-kata Kristus. Kita terima semuanya, harus. Tapi ketika sudah menentang kata-kata Kristus, mau dia pendeta yang setuju turun dari langit, buat tongkat penjenggot, bisa tendang, kita tendang. Ya, itu kita bisa tanamkan di loh hati. Pastikan semuanya. Jangan takut orang, jangan takut kelompok, jangan takut perut, apalagi perut. Nyawa kita sekali cabut selesai, kita punya segala sesuatu. Sekali nyawa kita cabut selesai. Detik itu selesai.